Di-subscribe ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Angka 7. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Tidak terasa, hari ini adalah hari pertama kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan suci penuh berkah. Semoga bagi yang menjalankan ibadah puasa diberikan kelancaran, dan semoga amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sampai kali ini, channel Angka 7 akan memberikan sedikit informasi mengenai apa saja sih fasilitas yang diberikan oleh perusahaan jika kita bekerja di perusahaan tersebut. Saya ambil contoh, ini salah satu perusahaan yang berada di sekitar kawasan Bekasi Timur, tepatnya di Jalan Insinyur Juanda, perusahaan perakitan. Baik, untuk fasilitas pertama yang akan diberikan ketika Anda baru selesai melakukan tanda tangan kontrak, yaitu yang diberikan adalah satu seragam tanpa nama. Ini untuk dipakai pada saat hari pertama Anda masuk kerja. Nah, yang selanjutnya adalah Anda akan dikasih baju seragam 3 piece jumlahnya, celana 3 piece juga. Untuk topi, Anda akan dikasih 2 piece, kaos kaki juga 2 pasang, untuk sepatu 1 pasang, dan Anda akan diberikan masker karena seperti kita ketahui bersama, ada wabah yang sangat berbahaya, yaitu coronavirus. Anda akan dikasih masker 2 piece. Dan ini adalah diberikan sekitar ketika Anda sudah bekerja selama 2 mingguan lah, kecuali topi, sepatu, dan kaos kaki itu diberikan setelah Anda tanda tangan kontrak beserta satu seragam tanpa nama itu. Nah, untuk yang selanjutnya, Anda akan diberikan ID card dan sabuk tanpa gesper. Sabuk tanpa gesper di sini berfungsi agar Anda tidak menimbulkan baret ketika melakukan pekerjaan tersebut. Dan satu set ini, fasilitas ini itu setiap tahunnya ganti, atau ini cuma berlaku selama 1 tahun, alias setiap tahun Anda akan diberikan ini. Nah, untuk jam istirahat pada saat bekerja dan snack yang diberikan oleh perusahaan ini, jam istirahatnya itu jam istirahat pertama itu 5 menit, diawali dari jam 10 sampai jam 10 lewat 5. Anda akan diberikan telur rebus oleh perusahaan. Dan selanjutnya istirahat yang kedua adalah istirahat untuk sholat dan makan, itu pada pukul 12 sampai dengan 12.40, yakni Anda akan diberikan waktu 40 menit untuk istirahat, sholat, dan makan. Dan untuk istirahat yang ketiga, istirahat itu berada di pukul 3 sore sampai jam 3 lewat 5. Sama dengan yang pertama tadi, istirahatnya itu 5 menit. Dan untuk istirahat yang ketiga ini, Anda akan dikasih susu Indomie botol. Ini setiap kali Anda masuk shift 1. Dan akan diberikan kue. Kue itu berupa donat, roti, dan sebagainya. Nah, untuk catatan, setiap bulan itu pergantian shift 2 kali, yakni 2 shift 1 dan 2 shift 3. Dan setiap shift 1, Anda akan diberikan susu Indomie 1 kaleng. Berarti kalau dalam sebulan, Anda akan mendapatkan 2 kaleng susu Indomie. Nah, yang selanjutnya adalah membahas mengenai gaji
dan lembur normatif. Untuk gaji yang diberikan sesuai dengan peraturan yang mana ini merupakan perusahaan di bidang otomotif, yakni akan menerima gaji UMR sektor 1.